Welcome to Plataran Ubud. Finally kita sampai juga, guys. Di sini hospitality-nya bagus banget. Nyampe-nyampe langsung udah disambut. Ada welcome drinks juga. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi, selamat datang di Plataran Ubud. Saya akan menjelaskan aktivitas kami di sebelah kanan ini. Kita ada kamera feedback. Biasanya kita gunakan untuk venue romantic dinner. Oh, oke. Jadi kita ada gym kita buka dari jam 7 sampai jam 7 malam. Oke. Okay. Ini juga ada shortcut kita, kalau mau jalan ke building bisa lewat sini ya. Oke. Okay. Ini gymnya ini. Nah, sana itu pool 1 kita, kita buka dari jam 8 sampai jam 8. Hmm. Lagi kita ada motor gymnya, mungkin adiknya bisa main lewat sana nanti. Iya. Sebelah kanan ini kita ada pura beji. Ini biasanya untuk blessing activity, melukat ya, melukat. Dari atas ini, pool 2 kita, nanti kita lihat dari atas view-nya. Oke. Okay. Bukanya sama, bisa dari jam 8 sampai jam 8. Lewat jalan shortcut yang tadi bisa lewat sini nanti. Oh iya. Iya. Sebelah kiri ini gym kita. Sebelah kanan ini gym. Hai. Hai guys. Hi. Wow. Welcome to Plataran Ubud. Wah, gila di sini keren banget, bagus. Super happy banget. Super happy. Gila, dari dulu kita lihat Plataran Ubud tuh kayak pengen-pengen tapi enggak pernah kesampaian ya. Benar, akhirnya kali ini kita ke sini. Iya, ini kamar suite lihat nih. Gua muternya tuh gede banget nih. Bagus. Ini ruang living room-nya super gede. Terus ini ada TV. Terus ini kita masuk yuk ke kamar tidur yuk. Yuk. Ini kamar tidurnya udah disambut dong. Lihat, cakep banget. Welcome to Plataran Ubud. Wah. Jadi gara dulu ini ya, slow mo jam. Slow mo jam. And then it will become broken. Cakep banget ya. Ah, thank you. Ini perfect. It will become broken if you slow mo jam. Ini kita masuk ke toiletnya. It's so big. So big? Yeah. Ini ada bathtub. Bathtubnya ada bathsalt-nya. Lengkap dengan bathsalt ini. And loofah. Mhm. Terus ini toiletnya seperti ini. Sink. Sinknya ada double sink gini. Air minumnya semua pakai yang refillable gini, botol. Yes. Ada 1, 2, kayaknya depan ada 4 lagi deh kalau nggak salah. Iya. Jadi eco-friendly ya. Eco-friendly. Terus ini kita keluar. Jadi ini kamarnya tuh ukurannya 95 meter. Ini luas banget sih. Kamar suite luas ya? Kamar suite. Kalau kalian browsing Plataran Ubud yang kamar-kamar standarnya tuh memang nggak begitu besar mungkin ya. Jadi kayak kamar-kamar yang hotel gitu. Tapi kalau yang khusus yang suite ini, dia kayak dibikinnya tuh cuma khusus 2 lantai doang. Jadi apa namanya, kayak gedungnya tuh khusus ya Luz ya? Iya, gedungnya khusus. Karena kalau yang kamar-kamar hotel yang biasa, itu gedungnya ada satu lagi yang lebih bertingkat kalau saya lihat. Betul, betul. Dia lebih ke arah dekat lobby, gedungnya kayak gedung bertingkat gitu, jadi kayak lebih banyak gitu ya. Dan di sini, di Plataran Ubud itu, dia tiap tempatnya tuh, itu apa, berdiri sendiri ya. Tadi kayak afternoon tea di depan kita, buildingnya, wah ini kalau kita explore butuh berapa hari sih sebenarnya ya. Restorannya ada 2 loh sih ya? Ada 2, benar tadi. Ada 1 teras by Plataran, nanti malam kita bakal makan ya. Nggak jauh dari sini. Sama buat breakfast tadi ada The View ya? The View. Oh, The View tuh di atas kita pas nih. Iya, benar. Pas di atas kita. Jadi ini balkon kita. Kalau kalian makan di breakfast di The View, view-nya bakal seperti ini juga. Lihat ini dia. Tapi bedanya cuma dia dari atas.
Wow, balkon kita gila ya. Cakep banget, gila, gede banget nih balkonnya. Tuh. Dan ini ada apa namanya? Kolam renangnya juga. Bisa langsung lihat kolam renang. Ah, seru banget. Kolam renangnya tuh adem, enggak ada orang ya sekarang ya? Terus ini semua sawah. Nah, ini bangunan suite kita tuh seperti ini, guys. Nih. Ini kan satu-satu suite kita. Di sini juga ada lagi suite-nya tuh. Tuh, nah di atas itu baru restoran, guys. Dan ya. Katanya paling atas itu, di lantai paling atasnya itu ada spa. Terus spa ya? Wah, itu ya pasti view-nya bagus banget tuh. Cakep banget sih, guys. Apalagi ini sekarang lagi udaranya lagi pas banget, gak ada matahari. Jadi adem-adem enak. Wah, keren. Di bawah sana itu ada yoga ya, kayak ada sesi-sesinya tertentu gitu. Ini tepat ada di restorannya buat breakfast. Cakep banget, guys. Nah, di bawah restoran ini tuh tadi yang tempat kita menginap ya. Jadi kamar suite kita tuh udah di bawah sini, guys. View-nya sama dengan tadi, ada poolnya juga tuh, cakep banget. Kita mau ke afternoon tea dulu. Cakep banget. Itu kayak bambu house gitu. Sebenarnya posisinya tuh di sana, guys. Itu kamar kita tuh yang di sana, tuh. Nah, dia afternoon tea-nya di sana. Yuk. Ini afternoon tea jajanan lokal ya. Afternoon tea. Nih mejanya kayak gini. Lucu. Ini apa namanya, jajanan pasar ya. Wow, menarik sih. Ini apa tuh tadi? Ini apa? Ini bubur apa? Bubur kacang merah ya? Kacang merah. Kacang merah bukan sih? Bubur. Oh, bubur ketan kali ya? Sama santan gitu ya. Fishing. Drink water and lemon. Iya. Jadi. I see one woman is wearing a hat. You can make it like that. Oh iya. Ini pool areanya. Aduh, enak banget ya, guys, ini. Enak banget, tepat di samping sawah. Ini sawahnya. Dan ini poolnya langsung. Kamar kita tuh yang ini, guys, yang ada lampunya itu di sana. Kelihatan nggak ya? Nih, yang ini nih. Itu kamar kita. Jadi lantai berapa tuh? Satu, dua, tiga lantai dari paling bawah. Itu kamar kita tadi. Dan paling atas kalian bisa lihat ini. Itu adalah restorannya. Cakap bisa ya? Hello guys. Hi. Malam hari di pelataran Ubud. Ini pool yang bagian depan ya. Kondisinya malam lumayan gelap sih, guys. Tapi cakep banget, di atas tuh langit kelihatan bintang gitu loh. Kita sekarang mau menuju ke restorannya di teras bawah pelataran, kalau nggak salah namanya. Kita sampai di restorannya. Oh, dia menghadap ke jalan tuh restorannya ya.
Selamat pagi dari Plataran Ubud. Kita mau sarapan dulu di tengah sawah, guys. Ada di sana. Cakep banget. Ini pool kedua yang ada di luar. Kita akan breakfast di sini. Ah, cakep sekali, guys. Terus ada suara-suara burung juga. Makanan sudah datang. So here's our picnic breakfast. Ini ada di tengah-tengah sawah. Ini adalah breakfast yang khusus booking dulu. Kalian mesti booking dulu satu hari sebelum kalian breakfastnya ya. Breakfast is ready. Ini American breakfast. Ini dapat roti-rotian ya, Danish. Ada croissant, ada jus juga. It's yummy. Yes, ini Indonesian breakfast. Ada mie gorengnya. Ada coffee. Ya, coffee, jus, strawberry. Ini juga Indonesian. Ini juga Indonesian. Ini nasi goreng. I think it's coffee. Another coffee. Another coffee. Habis breakfast kita mau ke kids playground ya. Kenapa Lisa? Ada fish feeding. Iya, tapi nanti ada banyak. Oh, you want fish feeding. Tapi tangan kotor Lisa, enggak usah lah. Dari dia suaminya. Iya, suaminya jangan Lisa yuk. There's no one inside. Ini kids playground ya. Wow. It's so small. But it's really cool now. Hi. Ini ada mini farm, ada kambingnya, guys. Hi. Oh, really cute. I really want to touch it. Jangan. I think that's a goat, Lisa. The kambing is looking at me. Hi. Selamat siang. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:05. Siang hari. It's a little bit wet. Ah, iya. Siang agak panas di sini ya, mataharinya tuh udah di atas banget. Kebayang kalau lagi mendung tuh rasanya benar-benar enak banget, sejuk gitu. Walaupun ini di area yang agak berhutan gitu ya, tapi masih agak panas gitu kalau lagi siang. Ini pool kita, aduh cakep banget. Sekarang kita mau makan siang dulu. Kita balik lagi ke The View Restaurant. Ini ada di atas suite kita ya. Kamar kita tuh udah di bawah sini guys, kamar kita. Jadi kita tadi pakai lift langsung. Mm-mm.
Wah, cakep banget. Dan udaranya lagi adem banget sekarang. Ini kita makan siang, menunya Indonesian. Restorannya namanya The View ya. Kau pesen apa, Luz? Jadi ini ada ikan bakar. Tapi kita minta tadi sambal matahnya dipisah, ikan bakar sambal matah ya. Kayaknya si best ya maksudnya. Ini ada bakwan jagung. Terus ini sop buntut. Ada cabai hijaunya juga. Sama ini bebek goreng. Kalau udah ke Ubud tuh udah terkenal banget sama bebek goreng lah. Ini wangi banget loh. Belum dimakannya tuh wangi semerbak udah kecium. Ya, yeah, Lisa drawing. So, selamat makan. Cakep banget view-nya. Kita habis ini mau spa. Jadi di lantai paling atas tuh ada spa-nya, guys. Dan ini ada spa 60 menit sama spa 90 menit. Kita kasih preview dulu sebelum kita menghilang selama spa. Halo Lisa. Hai. Hai Mami. Is it great? Yes. Okay. Hi. I'm here again. Hi. Hi. My dear side. Hi. Bisa apa sih itu tuh coklat bisa? So hot. Hot ya. Kita sudah mau kembali ke mobil. Kita mau balik ke Jimbaran. Saatnya kita meninggalkan pelataran Ubud. Cakep banget guys. Cakep banget. Sangat-sangat recommended buat kalian yang ingin kabur dari perkotaan. Kalau kalian mau romantic dinner juga bisa tuh di sana tuh, kalau malam-malam tuh di sana romantic dinner. Ini namanya Dinner Under the Stars tuh, harganya 600-an plus plus dan bisa makan di sana guys.